Petugas damkar mengevakuasi jasad seorang pria dari atap rumah kontrakan di Jalan Catur Tunggal 2, Jatinegara, Jakarta Timur. Menggunakan tangga dan tali, petugas menurunkan jasad pria berusia 50 tahun ini dari ketinggian 7 meter. Warga tidak menyangka korban Arman Dwi Nugraha tewas mendadak. Korban sempat pamit akan membersihkan rumput liar di atap, namun tidak kunjung kembali. Diduga korban tewas tersengat aliran listrik. Berita awalnya memang katanya kesetrum, tapi setelah kita cek ke lokasi, ternyata tidak ada kabel atau apa, dia tergeletak saja, didak-dakan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.